Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, cuy. Yo. Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Ketemu manekar aku Aji Ana Desa Selalinga 2. Nah, gue jadi di vlog kali ini ceritanya ini tadi sekitar jam kurang lebih jam 1-an ya. Mungkin teman-teman semuanya yang melintas di kawasan Ngerayun, khususnya Merayan, Bosan Lor, Bosan Kidul, khusus kecamatan Ngerayun, hati-hati. Tadi sekitar jam 1 ada angin topan. Ya us, pada intinya kita jangan lupa sih ya, menjalankan sholat 5 waktu, berdoa. Jamane jaman tuwek. Jamane wis tuwek. Aja lali. Ana tunggu. Dongo. Karo marang Gusti Allah. Tadi sekitar jam 1 lumayan. Lumayan besar banget. Angin. Hati-hati, mungkin teman-teman semuanya yang melintas, hati-hati ya. Seperti inilah kondisi jalannya. Ini sudah pohon yang tumbang semua. Masya Allah. Waduh. Niki wau, kayaknya apa pak? Niki wau. Wonten. Niki wau nggih. Masya Allah. Seperti ini loh guys. Wah, ini pohonnya ini sudah tua ya guys. Seperti ini loh. Subhanallah. Hati-hati mungkin teman-teman semuanya yang melintas kawasan sini. 15 pohon tumbang, guys. 15 nih, Bang. Ayo coy. Guys. Bareng Pak nggih, matur sembah nuwun. Pun Pak nggih mantuk. Niki nggih tese wonten angin malih. Lah nggih, monggo. Nah, seperti ini loh guys, pohon tumbang di mana-mana. Mas monggo siap ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini disertai kabut juga ya guys ya. Nah, Masya Allah, seperti inilah kondisinya kawasan Ngerayun dan sekitarnya. Ini langsung
diliput dari channel YouTube Adiana Desa. Hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ki mbak iki nyanti mamong ndang mamong. Dolan ae. Bawasan lor. Ah, oke guys, kita lanjut. Ya seperti inilah jalan-jalan desa kami ya guys ya. Sangat memprihatinkan, banyak kolam-kolam di tengah jalan. Nah seperti ini. Allahu Akbar. Ada ambulan. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya cuy ya. Oh. Ini ceritanya kan bersama Dian kok tadi habis dari kota. Habis kirim ya cuy ya. Sama belajar. Sama belajar guys. Ternyata dapat info hati-hati di rumah ada badai. Sekitar jam 1 ya, alhamdulillah sudah ditangani dari pihak yang berwajib ya. Kembali lagi dari pesan dari Adiana Desa ya. Kalau tidak ada keperluan nggak usah berpergian ya, karena cuaca juga cukup kita emang menjalur itu kita tuh bang ya Allah, Allah. Dan ini kemarin ada bencana juga, ini tanah longsor ini. Alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa, alhamdulillah ya. Tidak ada korban jiwa sama sekali ya mbaknya. Mbak ini ujung nyanti tembak ayu mikir. Nah ini pohon-pohon semuanya pada terluyup. Oke. Alhamdulillah kita sudah nggak melewati ini ya. Pohonan. Wah ini tanah longsor juga. Karena di Ngerayen itu yang rawan itu longsor sama pohon tumbang guys. Seperti ini guys. Gede sih, kita cari aman. Siapa itu? Hati-hati, Jo. Jalan terlalu licin. Hati-hati, konsentrasi di jalan. Konsentrasi. Dan inilah akibatnya orang semuanya pada roboh semua. Soalnya di Ngerayen ini yang lagi viral itu adalah porang ya. Mudah-mudahan dengan porang, harga porang masih bagus, perekonomian masih dibilang gimana ya, bagus lah, mencukupi lah, seperti itu. Oke, sekian dulu untuk liputan dari Adiana Desa. Pada intinya kita harus hati-hati. Oh ini guys, hati-hati. Kalau nggak ada keperluan, nggak usah kemana-mana, cukup di rumah saja, perbanyak ibadah ya, seperti itu pesan dari Adiana Desa. Sekian dulu
dari videonya Dina Desa ngono mah lihat kaya ngluwih tenanan lha iku. Kaya kaya reporter tenanan lho guys. Yes. Melaporkan dari kawasan Ngerayun dan sekitarnya. Seperti itu. Kembali ke televisi. Kembali ke studio TV melaporkan dari reporter Adiana Desa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati zaman wis tuwa. Diakai ngamale ibadahe. Seperti itu pesan dari Adiana Desa. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah sudah sampai rumah, guys. Kenang, kok ngendi kenang mau? Gile adik bu. Hah? Adik bubuk kamal tak tumbas ne ya buah? Iya, Dek. Iya? Ayo. Ayo, ayo, ayo. 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 Jalan. Eh? Jalan. Ayo jalan. Mangen nang angin to, Nang? Nang. Banter. Banter angine, Nang. Banter. Banter. Banter angine. Ya inilah guys, alhamdulillah udah sampai rumah. Anggur ndi? Mangen nang angin kembuh to? Yuk. Heeh. Dikatakan. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Iki lho, ndang nyobae iki. Oke, bye bye.